Pemirsa, kami mengajak Anda untuk mengikuti perakiraan kualitas udara di hari ini 5 Mei 2023 yang bukan berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kami tampilkan citra satelit Chunmyung untuk hari ini, di mana ini merupakan satelit yang memantau billboard 58 OPA yang mampu mendeteksi kualitas udara di wilayah Sudirman, Jakarta. 58 OPA merupakan karakter utama dari serial Black Knight yang menceritakan masa depan, di mana manusia harus memakai masker untuk bertahan hidup di kondisi udara yang mengenaskan. Kembali ke pantauan satelit, saat 58 OPA melepas masker, ini menunjukkan kondisi udara yang baik. Sementara saat 58 OPA memakai masker, artinya kualitas udara sedang buruk. Seperti yang bisa Anda saksikan, dari pagi hingga siang, 58 OPA diperkirakan akan melepas masker karena indeks kualitas udara yang cukup baik di bawah 100. Namun pemandangan indah ini mungkin tak akan lama menghiasi jalanan Sudirman. Kondisi lalu lintas yang semakin padat dari sore hingga malam diperkirakan mengakibatkan indeks kualitas udara memburuk hingga lebih dari 100 dan memaksa 58 OPA memakai kembali maskernya. Cuak. Demikian perakiraan kualitas udara hari ini dengan data yang kami himpun sebagai bekal Anda untuk melihat wajah 58 OPA. Sebelum berpisah, saya persembahkan cuplikan dari serial Black Knight yang dapat Anda tonton mulai 12 Mei hanya di Netflix. 천명이 만든 세상에 난민은 필요 없는 존재들이야. 우린 그걸 거꾸로 가는 거야. 또 나은 삶을 위해서는 대가를 치러야 하는 거 아닐까요? 그건 네가 결정할 일이 아니야.